lagi. Halo bos, bisa? Halo. Bisa? Kenapa? Ada apa? Pergi. Aduh. Belagu, belagu, buah edan. Sana, siapa di sana? Ada orang. Siapa? Yang. Kamu teh siapa? Ah, pagi-pagi mana? Hah? Mau jual barang? Enggak butuh barang. Saya mah lagi nggak punya duit. Bukan Pak. Saya mau ngasih. Mau sarapan, ah? Sarapan? Saya juga mau sarapan mah. Istri saya belum masak. Lapar ya? Kelihatan. Bukan Pak. Saya kan dari kurir pos. Saya mau ngasih surat buat Bapak. Oh, kurir pos. Ngomong dari tadi kurir pos ngomongnya balai lolo begitu. Nggak sekolah ketahuan. Ya udah jalan pergi sana. Permisi Pak. Ya, yang jauh. Bau, saya belum mandi pasti lah. Ah, paling-paling juga surat hutang. Ini mau pagi-pagi teh, ah, bikin nggak ceria. Ada surat-surat hutang kepada keponakanku Wisesa. Kamu mendapat bagian warisan sebanyak 1 M. Tertanda pamanmu Dr. Hardes Haji Kamil Martias. Neng! 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 Bongkar Neng! Neng! Wah! Kom! 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 Aduh, kom! Aduh! Astaga, kamu ditabrak ih! Kom! Wah, kaget ya! Ini, okay, ini! Akang dapat hadiah warisan 1 M! 1 M! 1 M! 1 M! Nauun, ini teh! 1 ember! 1 M, Pang! Ih, malah ngebodor, baca dulu! Jangan kaget, pelan-pelan bacanya, ya kan? 1 miliar rupiah! Ya! Ini tuh beneran kan? Ya. Kita jadi orang kaya tuh. Rezeki orang ganteng, rezeki orang ganteng. Aduh, ah. Kang, pokoknya main ya. Kokom pengen barang-barang baru. Ya. Aku pokoknya Kokom mau. Uangnya juga belum ada. Masa beli barang baru lagi? Mana uangnya? Kokom pokoknya mah kredit kayak naon kek. Aku pokoknya barang-barang baru. Kan? Tapi sebelumnya kita bikin keturunan yang baru. Mangga? Iya, ditambil teh. Mangga, mangga. Kalau saja Kang Derajat nggak mau nolong saya, nggak tahu. Mungkin saya preman teh. Dang, itu kan usaha Dadang sendiri. Iya sih teh, tapi saya udah berjanji kalau saya berhasil, saya akan bantu keluarga Kang Derajat apapun itu. Itu sudah najar saya teh. Oh, ya ya. Ini pasti putranya Kang Derajat kan? Mirip sekali rupanya. Ini duduk lah, ya. Dang, ini teh namanya Naga. Anak Kang Derajat nomor 2. Kalau yang nomor 1 baru kemarin meninggal karena kecelakaan. Innalillahi. Naga udah kerja? Untuk saat ini kebetulan masih mencari, Pak. Saya sarjana teknik. Ah, pas sekali. Bapak baru saja mendirikan pabrik. Nanti kamu yang pegang. Bagaimanapun kamu harus mau. Karena Bapak merasa hutang budi sama Abah kamu. Tanpa Abah kamu, Bapak gak bisa begini. Punten Pak, bukannya saya gak mau. Tapi Abah saya selalu menolong orang tanpa pamrih Pak. Bagaimanapun kamu harus siap. Sudahlah. Mulai besok, pegang pabrik saya. Ya? Alhamdulillah. Allah teh benar-benar sayang sama kita. Kamu harus ambil kesempatan ini. Si,
sakit lagi tuh anak. Aduh, siapa? Mudah-mudahan gak datang dia nih. Datang lagi. Halo bos, bisa? Aduh, bisa? Kenapa? Ada apa? Pergi. Aduh. Belagu, buah edan. Sana, siapa di sana? Ada orang. Siapa? Yang, tuh. Ada kamu ngomong dengan siapa? Ngomong sendiri. Anak abah itu seperti orang gila, kasep ngomong sendiri. Saya tahu. Pasti suruh cuci mobil kan? Ya udah sini cuci mobil. Jangan seenaknya aja main cuci. Kalau mobil yang punyanya pasti menganggap itu adalah istri sendiri. Jadi nggak boleh dicuci atau dibersihkan orang lain. Iya. Biar yang punyanya saja. Ya. Saya senang punya anak yang berbakti, nolong pada orang tua. Ya, anak ganteng seperti kamu nggak usah cuci mobil. Kelihatan oleh umum, nggak bagus. Oleh tetangga dan sebagainya. Haha, bagus. Malu nanti. Nggak nyuci mobil kan? Mending kamu tunggu di sini aja. Ya. 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 Siapa? Anak abah, gua bilang juga apa, jangan masuk ke dalam. Anak abah. Anak-anak apa? Pergi, jangan masuk ke sini. Pembantu baru. Pembantu baru mana? Ada abah. Pergi tadi terus nyuruh pergi. Abah. Nih, mending kamu nyuci. Semuanya baju kamu juga cuci di situ. Udah ada baju kamu yang kotor. Harusnya kamu nyuci baju sana. Udah. Cuci baju, bah. Iya, sana. Kalau cuci seperti ini kan di dalam tuh. Nggak kelihatan, sok kan itu di dalam. Sana. Gosok. Cuci. Saja. Kamu lagi baru kerja di sini, sudah berani marah-marahin anak majikan. Gunting rumput, bersihin tuh. Pembantu mana? Bersihin rumput. Sanjaya, bah. Pembantu dari mana? Sapuin. Aduh. Itu rumput sudah pada tinggi. Cabutin. Ini serius, bah? Bersihin. Aduh. Abah teh baik, benernya semua orang nganggap anak abah teh. Ketua Pas Humar disuruh nyapu atau dibawa ini sabunnya di mana, Bah? Ada di dalam sabunnya udah. Oh, sudah ya. Iya. Tadi saya dengar ada pembantu baru ya, Bah? Iya, itu tuh. Itu sekalian dicukur itu janggutnya, jangan. Iya. Itu, Bah. Culangung. Iya, Bah. Ya, Bah. Sama majikan seperti itu. Iya, Bah. Sudah ke sana. Ya, jangan saruana ke sana. Ya. Awas ya. Hah? Awas, Wisesa. Yang benar atuh Den, kamu teh. Saya mah udah benar. Kalau saya masih salah, saya masih disetrap. Bercanda lagi. Den, kita kan lagi nunggu Bos Naga. Kalau sampai lahan parkir itu direbut sama geng Pak Sumar, bisa gawat tahu. Gawat. Gajah lewat. Abah bercanda lagi. Susah. Susah. Suka yang basah. Nah, deh, ayo, maklum. Masuk lumpur. Gajah lewat, suka yang basah, masuk lumpur, gitu. Mulai pinter tuh. Udah, Den. Sekarang mah kita satukan semangat. Jangan sampai lahan kita cari duit direbut sama geng Pak Sumar. Ayo. Ayat memangnya beranian lawan Pak Sumar sendirian. Pak Sumar doang, Mak. Sama Ayat sendiri juga. Nggak berani aku, Den. Yuk. Kalau mau babak belur, baru ngajak. Ya udah, Deden aja yang babak belur sendiri. Naga, kamu teh kenapa diem aja? Cerita tuh sama Mila. Kenapa kamu teh? Justru itu, Mil. Saya teh lagi bingung. Saya harus cari tambahan uang untuk bayar utang Ambu ke debt collector itu. Kebetulan saya teh punya tabungan. Barangkali cukup buat Ambu. Gak usah, Mil. Makasih.
Mila, saya teh.